hantu dulu kan? Dulu enggak, kalau aku enggak di Dewa, aku di Mahadewa. Jadi Dewa itu punya vokalis Ari Lasso, Once, dan ini enggak tahu nih konsepnya, kayaknya ini gantiin sementara juga. Jadi Mas Dani kan ada beberapa opsi untuk Dewa gitu, ada Mas Ari kan kondisi enggak bisa, Once mungkin kalau enggak bisa diganti dulu Firza gitu. Tapi sekarang aku seneng lihat Elo kan karakternya beda banget gitu. Jadi kita juga pengen kalau lagu-lagu Dewa itu yang bawa Elo tuh kayak apa gitu. Jadi keren sih. Berarti sempat ada obrolan sebelumnya atau gimana? Enggak, aku enggak ada obrolan sama Mas Dani karena setelah Mahadewa kan udah aku udah solo karir. Paling sekali-sekali kalau Mahadewa manggung atau Dewa kalau yang lain enggak bisa atau Mas Dani benar-benar butuh dan gua lagi bisa ya gua bantuin. Tapi cocok enggak sih kalau menurut Abang? Siapa? Ini Elo sendiri. Ya menurut aku sih cocok-cocok aja, tapi nggak tahu ya nanti di konsernya. Tapi buat aku karakter Elo akan membawa suasana yang beda pasti di lagu-lagu Dewa, dan itu yang menarik buat aku. Aku sih seneng banget Elo jadi vokalis. Oke. Bang, satu lagi bang, aktivitas